Sekejap, customer ada message siapa eh? Sekejap, aku tengok. Abang, nanti hantar gambar kat sayang. Eh, saya typo. Tuh, ayo. Macam manalah aku boleh ni, boleh typo. Siga begul eh? Miga begul eh? Oh, baru nak buat video. Berapa lama? Seminggu ke? Ah, macam mana okay. Minggu lepas tak terkejar nak buat video. Aduh, makin lama makin apa? Kurang aku buat video. Tahu kenapa. Ning aku. Ha, okay. Nak pakai ni lah. Regular dekat luar tu pun macam nak hujan dah. Tu, dekat batu kif pun gelap gila lah. Lepas maghrib, baru lepas maghrib ni. Okay. Okay, so now sekarang ni kita dah ada order. First order dekat KFC Genting Kelang Deriku. Aku rasa macam tu lah. Aku dapat pandagu lah. Sebenarnya kalau macam Genting Kelang Deriku ni dekat Sapak tu, selalunya akan dapat pandagu. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya lah aku dapat pandagu. Selalunya. Bismillahirrahmanirrahim. Genting Kelang Deriku, aku ambil kat situ. Kau kena hantar dekat Kolej Tarab Qadir Rahman. Kolej tu Qadir Rahman. Haa, daripada situ hantar dekat situ. Bayaran dalam RM5.41. Eh, agak tinggi juga eh. Tak tahu, mungkin sebab peak hour aku. Peak hour ke? Ha, aku tu pun aku tak tahu. Sebab lepas aku dah best, aku best 3. Ha, tu nak best 4. Sebab aku korang buat buat kerja lain. Ha, aku dah penting lah sehari tu. 2 jam setengah aku penting. Aku tak masuk langsung. Late ke apa ke tak? Aku tak late. Memang aku tak, aku penting terus. Penting kerja. Hey. So, aku nak buat intro sekejap. Hello, assalamualaikum. Okay, welcome back to my channel Rest Vlog Channel. Pada yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih. Kepada yang dah lama subscribe, aku ucapkan terima kasih. So now sekarang ni aku pun on the way. Aku nak pergi ambil order dekat KFC. KFC ketika landerku tu. So memang ambil pakai depan aku. Sidai ke tak sidai, aku pun tak tahu. Kita tengok lah macam mana. So tak apa, kita pergi ambil first order dulu. Tak, jom, let's go. Okay, okay, nak sampai. Tapi kat area sini dah nak ni dah. Dah on the way nak renyai-renyai. Dekat batu kes Gombak nanti tu memang dah lebat lah. Nampak gelap gila lah. Aduh, macam mana first job pun ada banyak dugaan. Tapi nak macam mana, kita perlu meneruskan juga kita punya perjuangan ni sebagai seorang rider. Nak bagi kenyang dekat semua. Buatkan video. Eh, pakai mat lah senang. Kalau kau order siap awal, order dah siap ke belum? Sebab aku rasa ni pandagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Line tak okey ke apa? Okay, kena agak dah. Mesti order ni. Haa, saya order pandagu punya. Pandagu Syaisin. Oh, okay, okay. Haa, betul lah. Okay, okay, okay. Kau rasa dah lama siap ni. Sebab kau boleh mungkin lambat sangat kot. Rider tunggu sebelum ni lah. Dia undispatch item. Aku kena hantar. Okay, betul. Hantar. Sebab aku ni rider baru nak ambil order ni. So, kita pick up. Aduh, receipt. Loh, ambil receipt. Aduh. Hai. Tiba-tiba minta receipt pula. Tak pernah minta receipt kat Grab ni. Okay, collect cash RM10. Aku rasa cash aku tak banyak. So aku nak kena hantar dekat hostel. Kita pergi hantar first order ni. Tak tahulah kat area asrama TRC tu hujan ke belum. So kita hantar lah. Tak, jom, let's go. Okay gang, dah settle. Hantar order kat customer. So sekarang ni tengah hujan tau. Hujan renyah-renyah ni dekat sini. Dekat area mungkin Melawati kot dekat sini. Okay, settle. Tu aku nak drop off. Dia dah ambil makan tadi. Aku tak sempat ambil gambar. So aku ambil gambar duit je lah. Settle. Confirm drop off. Sebab aku dah ambil duit RM1. Tu mesti kena dapat duit. Dapat order lagi. Pemik di sana tu belum jadi BHP. Aku nak kena hantar order dekat section 2. Section 2. Okay, okay, okay. Alright. Dapat double order jadi BHP. Oh, okay, okay, okay. Dapat double, Mat. Alright, so sekarang ni dapat double. Kita accept lah. So kalau dah dapat double, kita relax-relax dekat sini. Kuasa ni nak, so relax sini dulu. Kalau pergi sana pun order tak siap lagi ni. Order pun masuk. Dapat double lah tu. Ha tu hantar session dulu. Lepas tu satu lagi hantar dekat ni, Taman Mengeraya. Tak tahu lah dapat. Ha, tak tahulah order cash ke apa online. Aku tak tahu. So kalau hantar tu pun aku tahu order cash ke online. Oh, berhenti sikit 5 minit macam tu. Kalau tak berhenti juga, paksa gedar. Macam oh, tunggulah hujan gede dulu. Okay, sampai dah. Allah. Masa kurun di sini tak hujan sangat. Dia macam sikit je. Sikit je hujan. Hari tak menjejaskan lah. Tapi masih hujan juga. Sebab jalan licin, jalan basah. So susah nak bawa motor. Takut nanti tergeluncir. So tak apa, kita ambil order. Driver no 50 dengan 53. Oh, okay, 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 okay. Ting dalam ni dulu. Alright, ambil bag ni satu. Udah tak siap lagi. 50 53. Ah, panda. Yang ke belakang. Belakang eh. Oh, okey okey okey. Faham, faham. Ah, ZGV9. Okey, siap. Okey. 8IQ3. Ha ah. Okay. Dah siap, duduk dah siap kan? Dah siap. Oh, okey okey. Chicken drive.
chocolate pie. Macam tak mie dia lekat. Alright gang, aku dah pick up the order. So sekarang ni aku nak kena hantar dekat Lorong Malinja tu, dekat Taman Muraya tu. Tu buang hantar dekat station 2. Alright. Ya, hai. Marilah kita hantar. Kita letak dia kat dalam ni dulu. Tak tahu nombor apa aku nak kena hantar nombor apa. Tapi aku dah tulis ada guna marker pen. Kalau aku tak boleh guna marker pen tu, mana satu order aku tak tahu aku nak hantar. Jangan. Harap tak tak hujan lebat lah. Sebab aku buat, 2 jam tak ada. Si yang 3 jam aku ambil lambat. Aduh hai, macam mana dah tak ada rezeki kan. Aku ni ambil lambat. Ni pun nak kena si minyak pun tak ada ni. Harap minyak depan mata je. Tapi tak apalah, boleh. Sebab aku sebenarnya isi kat Petronas. Sebab aku selalu main online je. Haa, nak beratur kat kaunter tu. So tak apa, kita pergi hantar dekat Taman Meraya. Right, jom. Let's go. Okay, nak sampai dah eh. Oh tu, customer pun dah keluar dah. Zajuan eh? Ada satu air saja kan. Sekejap eh. Okay, akan air satu juga. Nanti kita drop off, ambil gambar macam biasa. Order online. Order seterusnya kita hantar dekat Dixon 2. Aku collect cash 40 sen. Aku tak tahulah cash aku ada ke tak ni. Aku dah habis pakai semalam. Boleh makan. Ya Allah. Ada. Tak apalah apa. Sibik sekarang yang tak hujan. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kau memudahkan urusan aku ni ya Allah. Okay, so now kita akan hantar dekat Section 2. Section 2 dalam 3.2 kilo macam tu lah. Harap-harapan ni ada dapat order lagi. Aku target mungkin minimum aku dapat 6 order lah dalam 2 jam kan. Kalau lebih dapat 7 ke 8 order dalam masa 2 jam. Kalau order laju memang tak boleh nak berbincang. 10 order lah dalam 2 jam. Harap-harap dapat lah 10 order tu lah. Laju nanya order bandar ni laju. Tapi dia kemusim. Tapi dia tak sebang lah macam Grab. Nantilah aku buat Grab balik eh. Sabar. Saja nak buat panda saja. Aku rindu nak buat panda. Aku dah lama nanya nak buat panda nanya ni. Tapi terdetik hati nak buat panda. Bulan berapa itu aku tak tahu. Aku dah lupa register bila panda ni. Tapi kenapa panda? Sebab kan time tu aku fikir RDC. Ramai yang kalau macam tu, siapa yang tak pernah rasa dari panda, shift lah. Tapi bila kau dah menceburi dalam bidang panda ni, kau akan tahu dia punya kenikmatan dia macam mana kan. Sebab dia jadi dia banyak. Insanity dia kau banyak. Hari ni insanity ada bagi insentif dalam 45 order macam tu kot. Dapat dah RM60 macam tu lah. Aku lupa ingat lah. Dia ikut kawasan jugalah. Alright, so tak apa, kita pergi hantar order ketiga ni atau insyaAllah akan dapat order lagi lah. Seterusnya order keempat ni baru sejauh yang pertama aku dapat. Aku buat. Jom, let's go. Ya Allah, sampai dah. Ikat pada atas sekali. Aduh, teruk. Assalamualaikum, panda. Assalamualaikum, panda. Okay. Nak ambil makanan dulu. Up. Hujan. Jatuh. Tumpah sikit. Okey. RM44 40 sen. RM44 40 sen. Hit. Tengok jap eh. Dua. Okey. Okey, masih. Dah aku lupa ambil gambar lah. Okey. Still. Dapat order. Confirm dapat order. Dapat dah. Kata dah. Order kat Busby Coffee dah sas dapat. Okey, dekat je. RM4.89. Okey, accept. Alright, kita kena ambil order Busby Coffee lah. Saya tu 3 order. So kita ambil order keempat lah. Harap dapat 6 ke 7 order lah. Okay, apa? Kita pergi ambil order seterusnya, order keempat. Jom, let's go. Again, dah sampai lah dekat ni Busby Coffee. Kuasa macam dah siap tu. Allah Akbar. Order dah siap belum? Kat sini dah telur ready. Nombor 5483. Satu ni je. Air kot. Aku tengok air tengok pakai ni. Cheesy chicken, crispy chicken. Makanan. Nak kena minuman. Sebenarnya kalau kereta macam ni nak air panas. Sebab baru lepas hujan kan. Kena nak healing lepas hujan. Ya tengok, udah ayam. Tu nak kena hantar dekat mana. Aku pun lupa tadi. Hantar dekat macam landed house pun ada. Macam landed house. Order online. Kita tulis collect cash. So alhamdulillah, aku pun dah tak ada baki lah ni. Isyang tak ada baki buat. Isyang tu hantar dalam berapa kilo ni? 3.8 kilo. Boleh lah. Ngah, naik tangga ni. Si payah makcik tu. Tak payah duit shilling. Selalunya macam tu lah customer. Tak apa, duit shilling tak payah. Dia bagi dahulu. Dia total cash RM44.40. So dia bagi RM50. Then aku kena bagi balik lah dalam RM1.60. So RM60 tu dia tak ambil lah. Aku bagi dia kat dia RM5. Nasib baik ada duit baki. Lepas-lepas order ni tak tahu ada duit baki ke tak ni. Aku
risau kan. Ha, nasib baik order ni bukan order cash. So apa, kita pergi hantar order yang berikutnya. Order itu order keempat. Okay, jom, let's go. Alright gang, dah nak sampai dah. Dalam 300 meter lagi pun nak sampai. Tu Panda ni tak ada map sendiri ya? Kan senang, tak buka banyak app. Macam Grab Map. Ha, walaupun dia tak stable lagi, tapi aku suka. Menyenangkan, memudahkan kerja aku. Ha, kadang-kadang accurate, kadang-kadang tak accurate. Tapi map tu hanyalah panduan ni. So kita yang kena pandai. Nombor rumah aku lupa ni. Okay, okay, okay. Yang mana akan nombor rumah tersebut? Oh, sini, ya. Ah, boleh boleh. Ah, cerita tersangkut ini ya. Okey. Alright. Tersangkut situ. Aku sangkut jelah. Aku nak sangkut celah mananya bukan plastik. Aku selit kat situ jelah. Jatuh tu itu belakang cerita. Aku dah selit elok. Dah suruh sangkut. Ha, ikut sangkut ikut cara aku lah. Macam mana mau buat? Alright. Oh, dia tak dapat lagi. Ya Allah. Aku kena masuk setapak balik. Dah keluar pada zone dah ni nanya. Aduh, hai. Mana lah. So sekarang ni baru 4 order. Nak kena cari lagi 3 ataupun 4 order lah macam tu lah. Aku tak tahulah jalan ni betul ke tak ikut. Ah, betul. Silap. Kat belakang. Ah, macam ni. Nah, gitu. So dah lah, jom kita pergi cari order yang seterusnya. Tadi kau hantar order keempat eh? Oh, betul lah, order keempat. Aku asyik lupa order keberapa dah aku buat ni. So tak apa, kita cari order kelima dan kadang dah ketujuh. Kalau boleh dapat lah. Alright, jom, let's go. Alhamdulillah gang, dapat order yang seterusnya. Order kelima, dapat Starbucks dekat Wang Sobok. Aku tu pun dalam 3 minit, macam 3 ke 4 minit, 5 minit lah. Dapat order, alhamdulillah, syukur Allah. Ha, hantar dekat mungkin, aku tengok tadi macam dekat, hantar macam dekat Situ Wangsa. Kalau main kat Situ Wangsa pun okey juga. Kita collect order kelima pula, Starbucks. Apa gila tak pergi Starbucks Wang Sobok. Last aku buat Grab lah, dapat order Starbucks Wang Sobok. So tak apa, kita pergi collect order. Aku nak ambil, aku nak masuk dekat ni. Aku nak masuk dekat ni, masuk dekat NW. Entry NW kan, dekat belakang tu. Mungkin agak dekat lah nak pergi masuk tu dekat Starbucks tu. Aku malah nak pergi ke depan ni, yang belah kanan ni. Masuk ni, entry NW. Settle, masuk macam tu je. Sebab dia parking pun betul-betul dekat depan mall. So tak apa, jom kita ambil order ke lima. Right, jom, let's go. Okay, dah sampai ke Starbucks. Masuk, tak tahu dah siap ke belum. Aku rasa macam tak siap lagi. Sebab ramai ni. Oh, ibu ramai ni. Wah, tak siap lagi. Oh, ibu ramai man. So tak apalah, kita tunggu order siap. Lepas tu kita ambil dan kita hantar kat Situ Wangsa je. Right, jom. Alright kan, dah collect order. Aku tunggu dalam 10 minit macam tu lah, baru siap. So sekarang ni pukul berapa ni? Aku tak pandai ikut. Nah, tengok jam macam ni. Ha, mungkin tak, 8.49 kan. Ha, 8.49. Habis shift pukul 9 suku. Ha, okay. Aku rasa macam nak extend lagi lah. Sekejap, macam mana nak extend Itu dah tak dapat itu. Aku nak extend. Tu aku dapat. Aku ambil setapak halal plus. Buat apa aku ambil setapak halal plus kalau aku tak nak extend season aku, extend shift. So aku pick up. Cerita lah aku pick up ni. Tu nak kena hantar. Oh, season garden. Oh, okay. Aku nak ikat kat Siti Wangsa. Hantar kat season garden. Memang kena letak dekat ni lah, dekat lobby. Memang aku tak boleh naik atas. Alright, apa kita letak dalam bag tu, kita hantar kat season garden. Alright, jom, let's go. Okay kan, dah sampai dekat season garden. Sekejap, customer dia mesej siapa eh? Sekejap, aku tengok. Abang nanti hantar gambar kat sayang. Eh, saya typo. Tu, hai. Macam manalah aku boleh ni, boleh typo. Hai, tu, kau tengok. Ya Allah, customer dekat kondo ni, dia boleh masuk dalam. Sekarang ni rider memang tak boleh masuk dalam. Masuk, tapi kena kata cenggu, tak silap aku. Kena terus nak ambil unit. Lepas tu, hantar ke rumah dah settle. So, marilah kita terus ambil unit. Sebaik aku bawa marker pen. Mana rider tu, tolonglah bawa marker pen apa-apa jadi nanti. So, senang nak terlihat apa-apa. Tengok ambil unit dia. Okay, settle. Draw ke pengintas. Right, mantap. 5 order. Tunggu next order. Sekarang pukul 8.59. Aku dah extend shift aku. Available for season extension. Tak tahulah aku dapat dapat extend ke tak. Tengok macam mana. Yang video lepasnya tak boleh extend. Tak tahu apa. Mungkin permintaan tak tinggi kot. Mungkin kena buat petang ke apa ke. So tak apa, kita cari next order. Lagi 15 minit lagi shift tinggal. Shift untuk 3 jam tak ada. Kalau ada aku dah buat 3 jam lah. So tak apa, kita cari order seterusnya. Next order lah, tengah cerita. Right, jom, let's go. So sekarang pukul 9.16 minit. Dah habis dah aku punya ni shift. Aku nak extend tak boleh. Aku nak ni, aku nak check dengan dispatcher sebab nak extend session aku, extend shift. Tapi tak ada option. Macam mana? Aku nak extend aja. Macam mana rezeki
Setakat 2 jam je. So alhamdulillah hari ni aku dapat 5 order lah. 5 order batch 4 eh. Batch 4 aku dapat dalam RM24.66. RM24.66. Okey lah tu. Alhamdulillah syukur ya Allah. Ha, 2 jam je kerja. Boleh lah. Boleh lah buat duit makan esok. Padahal gaji seminggu sekali. Tapi tak apalah, gaji minggu lepas pun ada juga kan. Walaupun tak seberapa tapi masih ada. Saja-saja buat part time. Sambil-sambil tu buat video bagi korang tengok. Bagi korang tengok. Bila tak ada video, tak maaf lah kan. Kurang buat video sekarang ni atas sebab-sebab tertentu. Aku nak minta korang untuk akan yang baik-baik je untuk aku. Aku pun order balik lah ni. Aku sebenarnya kalau macam aku main bandar, aku main peak hour je. Contoh kalau aku buat petang 9-2, kalau aku buat 5-10, macam tu lah. Habis kerja pukul 6 tu, pukul 6.30 tu dah start dah buat. Macam tu lah aku hari-hari. Hari ni aku buat shift 2 jam. Dapat 2 jam, tak boleh extend shift. Nah, okay, okay. Aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like. Mata thanks untuk support konten-konten aku yang seterusnya. And then subscribe geng. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semua diberikan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alright geng, tanpa membuang masa, see you. Jadi next video, assalamualaikum. Bye bye.